The world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges. Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Diambil dari Mazmur 14 yang diberi judul "Kebebalan Manusia: Untuk Pemimpin Biduan dari Daud," orang bebal berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah." Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini uh, berkaitan dengan, uh, kalau tidak salah, Matius 6, 23 ya? Bahwa semua orang uh, telah berbuat dosa. Kalau nggak salah. <laughs> Roma. Roma. Roma, Roma okay. Oh iya, Roma, Roma. Roma 6, 23 ya? Maaf. Uh -uh. Jadi, Eh, uh, kenapa dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa? Memang dari dari satu orang semua manusia telah berdosa, yaitu dari nenek moyang kita Adam yang telah melanggar firman Tuhan, yang telah melanggar perintah Tuhan, sehingga setiap orang di dunia ini telah berdosa. Nah, tapi sebagai orang yang percaya, kita percaya bahwa dari satu orang semua orang manusia di dunia ini bisa diselamatkan nah asal kita percaya dan bertobat nah di sini uh, dalam Mazmur ini Daud mengatakan Bagaimana kebebalan manusia Bagaimana manusia tidak ada yang benar satupun orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah oh, beberapa minggu yang lalu Pak Surbakti pernah menjelaskan tentang apa sih beda orang bebal dengan orang berdosa Nah, gitu ya uh, kalau tidak salah pada saat itu ya kalau orang berdosa semua berdosa tapi banyak yang mau diubahkan oleh Tuhan banyak yang mau bertobat nah tapi kalau orang bebal nah ya memang merasa dirinya baik nah ini ya merasa dirinya baik nah gitu uh, Ya kalau kita merasa diri kita baik ya, bagaimana kita bertobat? Karena kita merasa sudah baik. Nah itu ya. Jadi orang bebel berkata dalam hatinya tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah ini. Nah lalu kita melihat di sini bagaimana Tuhan dari tahtanya di sorga memandang ke bawah, mencari apakah ada yang berakal budi yang mencari Dia. Nah, Tuhan melihat itu. Ini saya teringat dengan cerita Sodom Gomora. Bagaimana terjadi dialog antara Abraham dengan Tuhan. Kalau ada 50 yang yang benar Tuhan tidak jadi kan dihancurkan dunia eh, apa Sodom dan Gomora ini? Tidak kata Tuhan. Nah, taunya dia berpikir, kayaknya ada nggak ada ya 50? Kurang lagi. Kalau 40 itu pun tidak jadi sehingga sampai sepuluh. Kalau sebuah cuma sepuluh Tuhan, nggak jadi kan dihancurkan Sodom dan Gomora? Tidak kata Tuhan. Nah di sini kita melihat, ya mari saudara-saudaraku, kita yang sudah mengenal Tuhan, mari kita bertobat kita dari hari ke hari mau diubahkan oleh Tuhan jangan nanti sampai terjadi seperti Sodom dan Gomora. Sepuluh orang pun tidak ada yang benar gitu ya. Karena di sini Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sehingga kita melihat peristiwa Sodom dan Gomora itu, bah, karena sepuluh orang pun tidak ada, ya dihancurkan kan oleh Tuhan. Ya hujan batu. Hancurlah. Dan siapa yang disuruh Tuhan keluar dari kota itu? Yaitu Lot, istrinya, dan dua anaknya. Tapi di antara mereka juga masih ada juga yang tidak taat kepada Tuhan. Jangan menoleh ke belakang ya. Eh, dia masih mengingat harta dunia. Dia menoleh, eh jadi patung garam. Nah ini. Jadi kalau dipikir-pikir cuma tiga orang. Lot, dan kedua anaknya. Nah ini ya, jadi mari marilah kita yang sudah mengenal Tuhan, janganlah terjadi seperti ayat 1 sampai ayat 3 ini nggak ada yang benar. Uh, mari kita dari hari ke hari mau diubahkan oleh Firman Tuhan dari setiap Firman Tuhan yang kita dengarkan, uh, kita perkenankan Roh Kudus itu mengubah kita memberi diri kita memberi hati kita untuk diubahkan oleh Tuhan sehingga kalaupun misalnya Tuhan murka karena ada yang benar diantaranya Tuhan tidak jadi nah sama seperti juga apa kata Tuhan kepada Yunus ya tentang kota Niniwe Nah karena mereka eh uh, bertobat, mereka berpuasa dan bertobat, nggak jadi kan dihancurkan kota Niniwe nah gini ya, nah inilah uh, cuma ini yang bisa saya jelaskan dari ayat 1 sampai 3, terima kasih Butiar ya, yeah, wow keren ya, makasih Bu Nelly ya, sudah mengingatkan kembali sangat memberkati ya tadi dikatakan ya, diingatkan kembali ya perbedaan orang berdosa ya Nah, dengan orang Parisi kalau nggak salah ya beberapa minggu yang lalu ya nah kalau orang oh, berdosa oh, itu orang bebal. pas, orang pasik, orang, uh -uh. Oh, sorry. orang pasik sama-sama F ya orang pasik ya iya jadi hmm. kalau orang pasik itu merasa benar gitu ya sedangkan orang berdosa ya merasa berdosa ngaku gitu loh mau diubah iya. ya wow luar biasa terima kasih Bu Nelly. Tuhan memberkati ibu dan keluarga baik silakan Ibu Elpina selanjutnya 4 sampai 6. Oh, saya sampai 6, bukan 4, 5. Sampai 6 ya? <laughs> okay. sampai 6. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di mereka ditimpa kekejutan yang besar sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas tapi, itu kan adalah tempat perlindungannya. Puji Tuhan, ya. Hmm. Uh, di dalam tema ini, dibuat memang kekebalan kebebalan manusia. Uh, memang, gak ada manusia yang gak bebal, meski sudah bertobat sekalipun masih melakukan kejahatan karena kita masih ada di dunia. Maka, tadi, melewat apa menghubungkan ayat apa yang Ibu Nelly sampaikan. Uh, di Matius 7 ayat 21 dikatakan bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi uh, saya sering mendengarkan uh, khotbah Ibu Devi Basir, Esra Soru, ya dikatakan bahwa uh, sangat sulit memang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, sangat sulit, ya. Bagaimana hidup kudus kita masih ada di dunia, sekalipun kita ini sudah petobat, ya, tetapi dikatakan di sana Allah akan menyertai kita ketika kita mau, dimampukan kita untuk melakukan Firman Tuhan, karena sekalipun kita sudah beriman, kalau kita tidak berbuat Yakobus Dua mengatakan iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya mati. Untuk menyesuaikan iman dengan perbuatan tadi sangat-sangat sulit, tetapi hari pagi ini kita ditegur. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku, seperti makan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Mari kita belajar berseru kepada Tuhan. Tetap setiap hari pun kita tetap berbuat dosa, tapi ketika kita mau berseru kepada Tuhan. Mau berubah, tentu Tuhan tolong. Di sana mereka ditimpa kejutan yang besar sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Sebab Allah menyertai orang yang mau melakukan yang benar. Tuhan, aku sudah jatuh dalam dosa lagi, Tuhan tolong aku. Ya menur menurut saya sih seperti itu ya. Asal kita mau terus minta tolong kepada Tuhan dan uh, tidak mengulangi hal yang sama lagi. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Memang sering kita uh, menganggap kita lebih benar dari orang lain, mengolok-olok orang yang tertindas. Tetapi pada pagi ini kita diingatkan bahwa Tuhan menolong siapapun yang tetap mau menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Jika kita mau berserah kepada Tuhan, sedemikian yang saya mampu. Terima kasih, Tuhan, berkati. Ya, baik. Terima kasih, Welpina, Bu ya, buat pencerahannya, buat firman Tuhan-nya, ya, kita juga sangat diberkati. Ya, jadi, ya, seberapapun besar dosa kita, katanya, ya, walaupun dosamu merah seperti kermiji gitu, ya. Akan ya. putih seperti salju. Ya. Kalau kita mau ya. Kalau kita percaya ya. Kalau nggak mau ya nggak gitu ya. Nah jadi itu luar biasa. Buat uh, firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mau kita semua selamat. Dan terlebih tadi dikatakan Ibu Elpina. Uh, jangan kita merasa lebih benar dari orang lain ya. Karena semua kita butuh. Tuh pengampunan dari Tuhan. Hanya lewat pengampunan lah kita bisa masuk surga ya. Jadi sama. Walaupun berbeda kulit, berbeda uh, suku dan segala macam. Tapi kita semua adalah orang-orang yang butuh pengampunan daripada Tuhan. Haleluya. Silakan Pak Surbakti kami serahkan untuk selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya baca dulu ayat 7 ya. Ya, Pak. ya datanglah kerajaan dari Sion keselamatan bagi Israel apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya maka Yakub akan bersorak-sorak ser akan bersuka cita jadi kalau kita telusuri dari ayat 1 tadi di sini kita bisa melihat perbedaan-perbedaan orang berdosa tanpa pertobatan. Orang berdosa yang membutuhkan pertobatan. Orang berdosa tanpa pertobatan, orang yang mengeraskan hatinya. Ketika disampaikan kepadanya, kebenaran Tuhan, yang mengelak, yang tidak mau bertobat, justru mencari-cari siapa yang dipersalahkan. Dia tidak pernah mau menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Nah, jadi ketika ada orang berpikir dalam hatinya bahwa dia bukan orang berdosa, sampai-sampai dia bisa menentang tentang kedaulatan Tuhan. Nah, ini yang paling parah. Nah, tapi bagaimanakah kita yang memahami rahasia ini? Kita yang sudah mengenal kasih karunia lewat pertobatan, lewat keputusan yang kita sudah ambil. Dan ketika kita sungguh-sungguh menerapkan nilai ini, kita bukan lagi orang berdosa walaupun mungkin bisa jatuh dalam dosa tapi posisi kita ini yang benar. Posisi kita bukan lagi orang berdosa. Dulu kita mantan orang berdosa. Tapi kita sekarang menjadi orang yang dibenarkan. Jadi kita bisa benar oleh karena pembenaran dari Tuhan. Saya contohkan satu ayat ya supaya kita jelas sekali memahami ini. Roma pasal 3 ayat 24 dan 25 ya. Jadi ini dalam perjanjian baru tentunya sesudah Yesus mati keusalim. Hmm. darahnya tercurah. Dan oleh kaskarnia telah dibenarkan dengan cuma-cuma kata cuma-cuma bukan karena perbuatan baik kita. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saya dan saudara bisa menjadi orang benar karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah ini harus jelas. Jangan kita berpandangan orang yang ibadah itu dalam satu gedung, sudah pasti mengerti rahasia ini. Ada sebagian memang nggak mengerti. Ketika tanya, kamu orang berdosa? Ya, saya orang berdosa. Dia pertahankan dirinya orang berdosa. Dia tidak pernah berpandangan bahwa saya sudah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui iman saya yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Jadi Yesus di kayu salib itu, yaitu supaya setiap orang yang beriman kepadanya, bukan lagi dikatakan golongan orang berdosa, tapi golongan orang yang sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah menebus kita dari kutuk Hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu adalah selalu menghakimi setiap orang. Nah, menghakimi orang. Yesus mengambil alih hukuman itu. Sehingga setiap orang memandang kepada Yesus. Dia bukan lagi posisinya ya. Posisinya bukan lagi orang berdosa tapi dia sudah dipindahkan ya jadi dipindahkan. kemarin sudah saya kasih tahu itu dalam satu Petrus pasal 2 ya itu dikatakan di situ kita sudah dipindahkan ya, kepada terang Tuhan yang ajaib memang kita tidak melihat perpindahan itu nah saya baca lagi tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kurus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, keluar dari hidup dalam dosa. Nah, Keberatangnya yang ajaib. Jadi kita harus menyadari bahwa kita orang yang sudah dipindahkan. Jadi kita bukan lagi posisi kita orang berdosa, tapi orang yang sudah dibenarkan. Maka kita layak disebut orang yang sudah benar oleh karena Yesus Kristus. Bukan karena kita, tapi karena Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Nah, jadi makanya di Alkitab dikatakan orang kudusnya Tuhan. Nah, tanah yang layak dipunghuni surga itu orang yang sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita kembali kepada Roma tadi dikatakan jelas sekali buat kita. Roma pasal yang ketiga tadi kalau saya lanjutkan ya kepada ayat selanjutnya dikatakan ayat 25 Kristus Yesus telah dihentukkan alam menjadi jalan pendamaian karena iman. Karena iman kita. Dalam hal apa? Dalam darahnya. Dalam darah Yesus Kristus. Jadi kita ditebus dengan cuma-cuma oleh karena darah Yesus. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah memberikan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu. Pada masa kesabarannya. Jadi kita memiliki kehidupan yang sudah dirubahkan Allah sabar menanti pertobatan kita, dan ketika kita mengakui tentang dosa kita, dosa yang kita sudah akui itu tidak Tuhan utak-atik lagi. Nah, seperti dari barat ke timur, begitulah juga melemparkan segala utang dosa kita. Nah, ini harus betul-betul benar-benar -betul kita sadari. Nah, tingkat inilah yang penting namanya kesadaran akan dirinya bahwa sudah ditebus dengan darah yang mahal. Nah, darah Kristus. Dan dia posisinya bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang sudah dibenarkan. Jadi kebenaran pada dia bukan kebenaran di sendiri, tapi kebenaran Tuhan dan dirinya karena dia mau mengikuti langkah-langkah pertobatan itu. Ketika orang mengakui bahwa dia orang berdosa, depan Tuhan dan dia percaya dengan iman melalui darah Yesus Kristus, dia sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi pada saat pagi ini, ada orang berdosa yang tetap tinggal dalam dosanya karena dia tidak mau menerima Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian bagi dirinya, tapi ada yang mau menerima Yesus Kristus karena dia tahu hanya melalui Yesus Kristus saja dia memiliki keselamatan yang kekal. Yesus katakan, "Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup." tidak seorang pun sampai kepada Bapak atau tidak boleh aku. Artinya di sini jelas bahwa tidak ada upaya yang lain. Perbuatan baik kita tidak membawa kita keselamatan. Tapi kalau kita berbuat baik karena kita sudah menyadari bahwa kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Perbuatan baik kita itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengerjakannya proses hukuman dosa itu di kayu salib dan kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Jadi kalau orang tanya, kamu orang berdosa? Dia katakan, saya orang yang sudah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita posisinya sudah berpindah dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah, kenapa penting ini kita pahami? Supaya kuasa Tuhan nyata. Kuasa Tuhan nyata. Sama seperti orang yang e, sudah dibebaskan dari hukuman. Misalnya tadinya dia penjahat. Tapi karena suatu hal dia dibebaskan. Hakim mengatakan ya dia sudah dibebaskan dari segala hukuman itu. Nah, apakah dia termasuk orang hukuman? Enggak, dia orang sudah bebas, sudah merdeka. Nah, jadi dalam hal ini kita harus betul-betul menyadari posisi kita bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang sudah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus sehingga ada kuasa, ada power. Walaupun iblis mengintimidasi, oh kamu orang berdosa. Dulu saya orang berdosa. Tapi sekarang saya sudah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena Yesus Kristus. Darah Yesus sudah tercurah di untuk menebus segala utang dosa saya yang sudah saya lakukan selama ini. Nah, ini yang kita perlu pahami bahwa ada orang berdosa yang tidak mau bertobat. Nah, itulah orang bebal tadi, ya, selalu mencari kesan orang, dia tidak pernah menyadari dirinya orang berdosa tadinya. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ketika dia mengakui segala keberadaannya, dan disitulah darah Yesus Kristus menyucikan dia dari segala apa yang dia sudah perbuat? Satu ayat terakhir saya bacakan tambahan, ya. Kita satu Yohanes, satu Yohanes pasal satu, satu Yohanes pasal satu. ayat yang ke dikatakan jika kita mengaku dosa kita jadi dengan tulus hati maka ia adalah setia dan adil tidak ada yang bisa membantah lagi sehingga ia akan mengampuni segala bukan sebagian segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, jadi kita benar-benar sudah ditebus dengan darah yang mahal itu, dan bukan separuh separo tapi seluruhnya Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Maka jangan pernah lagi kita berkata, "Aku orang berdosa, ya, aku orang yang sudah dibenarkan dengan cuma-cuma." Karena Yesus Kristus sudah menggantikan hukuman dosa saya di kayu salib, nah tubuhnya itu saja.